Kenal pasti identiti mayat mangsa MH17 yang dilakukan pasukan Malaysia bersama Badan Bebas Antarabangsa melalui satu proses yang cukup rumit sebenarnya. Prosedur ketat juga mengikut piawaian serta amalan antarabangsa semuanya bagi menjamin kredibiliti dan ketelusannya. Sebelum identiti mangsa diumumkan, semua data yang diperoleh daripada proses forensik ke atas mayat akan digabungkan dengan data antemortem atau rekod perubatan semasa mangsa masa hidup. Dan sehingga kini, 180 kes telah pun diselesaikan manakala bakinya sedang dikenalpasti secepat yang mungkin. Terutama bagi Malaysia yang masih mencari baki warga negara kita yang belum dikenalpasti. Untuk perincian mengenai proses berkenaan, ikuti temubual siapa lagi kalau bukan wartawan Ivan Toh di Belanda bersama pakar forensik yang juga satu-satunya wakil Malaysia yang diiktiraf dalam Badan Bebas Antarabangsa di The Hague. Baik, terima kasih. Hari ini saya bawakan kepada anda Datuk Dr. Zahari Noor, iaitu satu-satunya wakil Malaysia dalam pasukan DVI di Pusat Fasiliti Ketenteraan Hilversum ini, yang juga anggota kepada Lembaga Pengenalpastian Identiti Mayat Mangsa MH17. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Kita nak tahu sekarang apakah tugas dan juga peranan yang kita sebutkan sebagai Lembaga Pengenalpastian Identiti ini. Ya, saya kira yang masih tinggal lah di Hilversum memerlukan satu-satunya yang sebab pasukan DVI Malaysia dah pun pulang dan mereka telah pun menyelesaikan proses DVI ataupun Disaster Victim Identification ni, di mana fasa satu iaitu recovery dah pun selesai. Fasa kedua iaitu postmortem examination untuk mengenal pasti pun dah pun selesai, dan fasa ketiga iaitu antemortem untuk mengumpul maklumat daripada waris untuk mengetahui siapakah untuk mendapatkan maklumat tentang berkenaan mangsa yang terlibat juga telah pun selesai dilakukan oleh semua negara termasuk di Malaysia. Dan sekarang ni kita dalam proses reconciliation, iaitu di mana proses menyatukan maklumat daripada postmortem dan proses antemortem. Dan proses ini berterusan sehingga sekarang, di mana telah pun menggunakan teknik-teknik fingerprint, odontologi itu bahagian gigi, maklumat patologi, DNA juga seterusnya, dan telah pun dilakukan. Di mana selesai saja reconciliation proses ini, mana-mana kes yang telah dapat dikenal pasti, kes ini akan di-present, akan dibuat presentation kepada ID board ataupun identification board. Di mana identification board ni akan terdiri daripada ketua komander atau DVI komander itu daripada negara Belanda, head of dia punya AM team, head of postmortem team, dan juga head of recon atau reconciliation team, berserta dengan prosecutor, wakil prosecutor yang di Belanda ni, serta wakil daripada Australia, Malaysia, dan juga wakil daripada United Kingdom. Berapa orang semuanya? Ini lebih kurang yang tetap kami 7 orang. Termasuk kita daripada Malaysia. Saya. Dan tugas kami ialah untuk bersidang. Dan semua pihak head of recon, head of reconciliation dan head of postmortem akan mula buat presentation. Dan kami akan go through setiap kes ini. Dan maka sekiranya dipersetujui oleh semua, barulah kita akan confirm identification, identiti mangsa-mangsa tersebut. Dan ini dilakukan setiap kali mesyuarat, bergantunglah pada kes. Ada kalau paling ramai kita dapat buat satu hari 25 sekali mesyuarat. Tapi bagi penampangan saya sekarang ni, kes tu semakin rumit. Jadi maka ID board pun dah dapat kes hanya berkurangan sikit lah. Jadi sebab menunggu DNA dan sebagainya. Doktor sebut mengenai kes yang semakin rumit. Mungkin boleh perincikan lagi kerumitan. Ya, rumitannya ada, kerana kita tidak lagi dapat bergantung pada fingerprint, tidak lagi dapat bergantung pada hanya kepada odontologi atau gigi, dan terpaksa bergantung hanya pada DNA.
Dan ini perlu kita kena verify, dan juga ada kalanya kita terpaksa apa nama go very 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 sure lah. Kita tak mau berlaku kesilapan. So jadi kita very specific sikit hal ni. Doktor, setiap satu kes tu berapa masa yang diperlukan? Ya, untuk recon memang bergantung, tidak semestinya tidak ada masa tetap. Dia you can, kalau bila kita dalam recon tu kita tengok ada matching, dia ada, kita ada kriteria-kriteria dia. Misalkan fingerprint, dia ada apa-apa point-point dia untuk dia kata matching. DNA pun dia ada punya band dia untuk kita pilih matching. Jadi itu semua dilakukan oleh pakar-pakar berkaitan dan mereka yang akan present. Jadi boleh dalam masa sekejap aja. Dan juga boleh makan masa lagi. Dan ada juga kes juga kita terpaksa go back, suruh mereka pergi balik untuk review semula. Jadi ini mengambil masa. Ada satu hari, ada sampai mungkin lama lagi. Dan ada kemungkinan juga boleh terpaksa dibuat semula analisa DNA misalnya. Jadi ini pun berlaku. Selepas mendapat pengesahan setiap satu kes identiti mayat tersebut, ia akan diserahkan pada hari yang sama, Doktor? Ya, apabila mayat itu telah dikenal pasti, maka bagi pihak saya, makluman saya, macam bila melibatkan Malaysia, maka saya akan bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pihak kita punya JOC, iaitu dalam kes ini saya maklumkan terus kepada Datuk Fauziah sebagai ambassador kita di sini. Dan maka pihak embassy kita akan teruskan memaklumkan pada pihak berkenaan lah, termasuk MAS dan juga pihak kita di Malaysia sebagainya. Jadi itu dia punya proses dia. Manakala negara lain, pihak DVI sendiri di Hilsum kami di sini akan memaklumkan kepada embassy-embassy berkenaan. Jadi mana kita di sini, kita direct terus. Jadi mana selepas saja dikenal pasti, memerlukan sedikit masa untuk dokumentasi. Biasanya beberapa hari je, tak lama pun. Dan sekiranya tidak ada lagi apa-apa komplikasi yang diperlukan, yang perlu dilakukan dan apa lagi masalah, maka maknanya mayat tersebut dah boleh dikeluarkan daripada Hilversum. Jadi doktor adalah individu yang pertama yang akan tahu ataupun mendapat berita bilakah mayat itu dapat diserahkan. Doktor, kita nak perinci lagi. Dapat dikenal pasti. Diserahkan tu akan juga kita bincangkan, dan juga sebab apa, kalau kita boleh serah hari ini pun kan tunggu juga para pihak yang nak mengambil. Masih ada beberapa proses dokumentasinya. Kita nak perincikan lagi tentang prosedur ini ya, doktor. Mungkin ramai yang nak tahu bagaimana ia berlaku, kenapa mayat itu dikeluarkan, ada yang dikeluarkan lebih awal, ada yang lebih kemudiannya. Jadi mungkin juga ramai yang tidak faham kenapa ia tidak diserahkan secara serentak, tetapi berlaku dalam beberapa peringkat. Dia pertama memang kena peringkat, sebabnya banyak ramai, ada 298 kes yang kita perlu buat, dan setiap kali kita bersidang kita hanya dapat berbincang mungkin 20 kes, dan tak semuanya yang 20 atau 25 kes itu akan dikenal pasti pada hari yang sama. Mungkin separuh, mungkin semua, kan? Jadi apabila saja proses identification dibuat, maka di sini prosedur dia pemeriksaan identifikasi adalah satu perkara lain. Manakala pemeriksaan autopsi atau postmortem untuk forensik berbeza. Dan ada juga kes yang perlu dilakukan pemeriksaan autopsi, maka mereka akan, kami akan terpaksa menahan untuk dilakukan pemeriksaan sebut oleh pihak daripada Belanda lah. Pihak mereka yang terlibat dalam hal prosecution di sini lah. Bagaimana lembaga pengenalpastian ini menentukan aturan mayat tersebut? Maksud saya, adakah ia bergantung kepada kondisi mayat yang lebih sempurna didahulukan dan... Tidak. Dia bergantung kepada bagaimana pihak reconciliation telah selesai. Di mana bila saya di dalam reconciliation sekalipun, kita hanya dapat kenal pas dah kita yakin bahawa kes ini boleh dibawa ke ID board, barulah kita bawa kes tersebut. Jadi maknanya dia mengambil begitu akan ikut urutan. Dia tidak semestinya yang lebih lengkap atau tidak, dia hanya berdasarkan pada urutan. Jadi mana kes yang selesai, dia punya reconciliation process tu, itu antara matching tu, maka akan terus dibawa ke ID board selepas itu, mengikut dia punya giliran lah.
Dia dilakukan secara rawak ke bagaimana? Ya, mereka, ataupun kita mengikut ke warga negara? Tidak. Mengikut kepada rawak. Dia lebih kepada rawak. Jadi maknanya tidak semestinya pada hari itu kita pasti akan ada bilangan Malaysian yang akan keluar. Tidak. Dia gantung pada hari awal. Dan kami semua bila masuk ada e-board tu, kami tidak akan tahu apa kes yang akan dibentangkan. Cuma sekiranya saya bila saya terlibat dengan reconciliation baru saya tahu satu dua, tapi tidak semestinya saya tahu bahawa ini kes dah tahu awal besok nak ID buat meeting saya tahu ini kes akan dibuat boleh pilih tak boleh. Sebab apa, kita kena buat ikut dia punya lebih kepada siri ID yang kita dah aturkan sebelum ini. Saya difahamkan mesyuarat itu akan berlaku tiga kali seminggu ya, hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Jadi maknanya sebabnya dibuat begitu sebab selepas satu mesyuarat maka diberi peluang satu atau tempoh untuk pihak reconciliation untuk come up with cukup maklumat dan juga confirmation dia yang keyakinan dia tu untuk bahawa untuk dia present kes tersebut yang mana ada tu untuk mesyuarat esoknya. Jadi that one day tu digunakan untuk tujuan reconciliation process. Doktor, secara keseluruhannya sudah berapa kes yang telah pun diuruskan oleh lembaga? Setakat hari ini kita telah pun mengenal pasti 180 mayat semua negara, semua warga. Makanya tapi walaupun 150 ni ada di kalangannya lebih kurang kes yang ditahan untuk sesetan lebih lanjut. Jadi bakinya berapa lagi, Doktor? Kita kira kalau dah 128 maknanya lagi 118 lagi. Jadi mungkin juga ramai yang nak tahu berapa tempoh masa yang diperlukan untuk menguruskan kes yang berbakti. Saya pun tak tahu lah. Sebab itu sepaksa saya tundakan pulang saya sampai bulan September ni. Sebab saya rasa itu pun kita akan misalnya bila kes begini kita hanya akan tahu apakah kita telah lengkap semua bodies yang telah diidentify pada peringkat akhirnya. Kita semua tahu sekarang ni there are missing person berapa senarai, tapi the bodies there dan juga dia punya bahagian-bahagian dia yang terlibat tu akan hanya di match lagi, teruskan lagi. Jadi maknanya kita hanya akan tahu kemudian. Tidak boleh bagi, saya tidak dapat memberi jangka masa yang tepat. Dan akhir sekali, cabaran yang akan dihadapi oleh pasukan doktor itu nanti untuk menguruskan pastinya mayat-mayat yang berbaki ini. Pertama, saya memang kita punya keinginan, kita punya ikrar kita lah, kita nak all the bodies identified as soon as possible. Tapi ini tidak tidak akan menjadi kenyataan sebab kita tahu tentang kerumitan dia. Kedua, saya memang bertindak sekiranya saya nak berdoa supaya dapat relation dulu. Dapat kelak ke Malaysia. Setiap hari adanya Malaysia yang identify, maka galapang sikit ada saya. Tetapi ini pun kita has to hope for the best lah. Dan kita seboleh-bolehnya kita memang nak all the bodies out secepat mungkin. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan RTM. Itu dia saudara tadi jaminan dan juga komitmen yang dinyatakan oleh Datuk Dr. Zahari Noor, wakil Malaysia, satu-satunya sebenarnya wakil Malaysia dalam pasukan DBI ketika ini yang juga menganggotai lembaga pengenalpastian identiti mayat mangsa MH17. Dan Doktor sebenarnya juga ketua Jabatan Perubatan Forensik Hospital Pulau Pinang buat masa ini. Baik, itu saja yang boleh saya bawakan perincian tentang prosedur pengenalpastian mayat mangsa MH17 ini. Kita kembali ke Angkasa Puri.